Salam sejahtera. Assalamualaikum kepada anda semua. Dan kita akan saksikan perlumbaan yang pertama pada pusingan yang ketiga ini, iaitu dalam perlumbaan Yamaha Petronas Super Series. Dan sementara kita akan lihat pada kedudukan grid permulaan perlumbaan. Perlumbaan yang dilangsungkan di litar utara. Litar antarabangsa Sepang sepanjang 2.706 km. Dan di sini perlumbaan berlangsung pada pusingan yang pertama dan kembali semula pada perlumbaan pusingan yang ketiga ini. Kita akan lihat nanti kedudukan grid permulaan perlumbaan. Nombor 10 di hadapan itu adalah Danny Mikhail Karol Fauzi yang berada di petak utama perlumbaan. Dan di petak yang kedua, Adil Muhammad Ayub berada berhadapan dengan Mak Faiz Karol Azmi. Melakukan satu promotion lap untuk kembali semula pada kedudukan grid permulaan perlumbaan. 6 pusingan perlumbaan kesemuanya. Di petak pertama dari Mikhail Karol Fauzi, di petak yang kedua Adil Ayub, petak yang ketiga Faiz Karol Azmi, petak yang keempat Amirdi Liao Hak Erman Zuhaidi, petak yang kelima Ariel Husaini Aimi Zabar, petak yang keenam Alif Izwan Samsul Fakri, petak yang ketujuh adalah Muhammad Adi Putra Soekarno, petak ke-8 Muhammad Yus Daniel Hakim Muhammad Fairuz, 9 Muhammad Hafiz Aiman Effendi, 10 Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali, petak yang ke-11 Muhammad Ibnil Hafiz Jamaluddin, petak yang ke-12 Muhammad Haziq Hakimi Kamaruddin, petak ke-13 Aizuddin Faris Muhammad Ibrahim, 14 Amirun Haziq Johan, 15 Daniel Alif Ashhar, 16 Muhammad Afiq Muhammad Hamdan, 17 Muhammad Amirul Muhammad Ashraf, 18 adalah Muhammad Hakimi Omar, 19 Nur Haik Muhammad Nur Haikal, 20 Awal Muhammad Iskandar Yusni. Lengkapkan 20 pelumba yang disenaraikan untuk berada di litar permulaan perlumbaan. 6 pusingan yang akan dilalui oleh kesemua pelumba di litar ini. Dalam sesi free practice latihan bebas, Faiz Karol Azmi yang melakukan masa yang terpantah diikuti Danny Mikhail Karol Fauzi. Namun pada kelayakan Danny Mikhail melakukan masa yang terpantah 1:36.418 saat. Ada gap antara 6 pelumba teratas dipisahkan kurang dari 1 saat sahaja. Jadi mereka agak rapat kedudukan sewaktu penentuan di petak permulaan perlumbaan. Pada kedudukan keseluruhan, Ikram Danish Ahmad Ghazali yang berada di petak berada di kedudukan yang pertama, pelumba nombor 15, umur 45 mata, pelumba pertama di tempat yang kedua. Perlumbaan di sini dimenangi oleh Afiq Hamdan pada perlumbaan yang pertama. Pelumba yang berada di petak utama perlumbaan, Danny Mikhail Karol Fauzi, dia DNF pada pusingan yang kedua dan kosong mata pada perlumbaan pusingan yang pertama. Dia telah dilepaskan 6 pusingan bagi Yamaha Petronas Super Series dan dilepaskan sekarang ini menuju ke lurus yang pertama di litar Sepang ini. Menuju ke selekor pertama ada satu laluan lurus yang agak panjang bagi mereka untuk mengambil selekor di sebelah kanan. Dan ini peluang bagi pelumba-pelumba di belakang untuk merapatkan diri mereka dengan pelumba-pelumba di hadapan sekurang-kurangnya untuk perbaiki kedudukan mereka sebelum mereka keluar di selekoh yang kedua nanti. Pada kedudukan di hadapan, Danny Mikhail yang berada di petak utama, tapi Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali yang tempat kedua di sini pada perlumbaan yang pertama dan memenangi perlumbaan yang kedua di litar Sepang Selatan akan cuba untuk memperbaiki kedudukan keseluruhannya. Dan perlumbaan kali ini dia bermula agak jauh ke belakang sedikit di petak yang ke-10. Pelumba nombor 15 yang kita akan lihat nanti. Di hadapan adalah pelumba nombor 12, Ariel Husaini Aimi Zabar yang mengambil giliran untuk berada di kedudukan tempat yang pertama. Ini kerana di awal perlumbaan biasanya kedudukan mereka agak rapat antara satu sama lain.
dan kebiasaan juga kita akan lihat dia akan mengambil giliran untuk mendahului atau memimpin perlumbaan. Terjatuh lumba yang pertama, terjatuh di Lita My Side ketika di tengah-tengah kumpulan tadi. Ya, nanti lumba mana yang terjatuh, tapi sementara kita akan sampai di pusingan yang pertama. Itu adalah pelumba nombor 10, Danny Mikael Karupauzi, pelumba memiliki petak utama perlumbaan. Dia adalah pelumba yang terjatuh dan sekali lagi dia DNF pada perlumbaan yang kedua, kosong mata pada perlumbaan yang pertama. Sempat dan pelumba mengelak, jadi dia berkedudukan baik, tidak tercedera. Dan kedudukan Aidil Ayub berada di kedudukan tempat pertama sekali. Pelumba nombor 1 Aidil Ayub adalah pelumba yang bermula dari petak yang kedua. Dan Airil yang mendahului sebentar tadi sekarang turun tempat yang kedua. Pelumba nombor 12, tapi itu dua kedudukan mungkin berubah kerana Faiz Karul Azmi mungkin yang saya lihat berada dalam kelompok di hadapan. Satu masih lagi dalam kelompok yang agak besar di hadapan ini. Nombor 4 yang berada di hadapan sekarang adalah Faiz Karul Azmi, sementara Danny Mikael Karapauzi kembali semula ke dalam pit. Sekali Azmi di sektor pertama lakukan masa terpantai 37.699 saat. Dan ini kelebihan untuk dia berada di hadapan sekarang. Tapi di belakang agak masih lagi rapat lain-lain pelumba. Nombor 1 juga Aidil Ayub, tempat yang kedua Airi Husaini, tempat ketiga. Tapi selepas mereka melepasi garisan permulaan menuju ke selekor yang pertama, pelumba akan mencut dan cuba untuk mengambil kesempatan berada di belakang pelumba untuk dapat. Seorang pelumba terjatuh di belakang. Ada seorang pelumba dalam kelompok utama ini yang terjatuh. Tadi Daniel Alif Ashar yang melakukan masa yang terpantas, pelumba nombor 14 yang melakukan masa yang terpantas. Sekarang sudah mulai ada jarak antara mereka. Dua pelumba yang terjatuh, tiga yang terbabas yang kita lihat, tapi seorang dapat meneruskan kembali perlumbaan. Antara di hadapan yang kita lihat di kelompok yang sedang mendahului, ada empat pelumba di kumpulan yang pertama ini. Mr. Azmi berada di hadapan. Nombor satu adalah Aidil Ayub yang sekarang berada di tempat yang pertama. Nombor satu, nombor tiga, nombor empat dan nombor 12. Amir Yauhak Iman Juhaidi, Airil Husaini, Aidil Ayub dan Faiz Karul Azmi yang berada di kedudukan 1, 2, 3 dan 4 sekarang. Empat pelumba yang saya katakan tadi, sekarang ini dua pelumba di belakang mengikori, ialah tempat yang kelima dan enam, Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali, pendahulu keseluruhan yang mula sampai ke kelompok di hadapan dengan Muhammad Adi Putra Soekarno di tempat yang keenam, jadi menjadikan kumpulan ini enam pelumba. Cubaan yang dilakukan oleh Ahmad Ikram untuk merapatkan dirinya dalam kumpulan, telah pun sampai dalam kumpulan ini. Sementara di hadapan sekarang Airi Husaini yang sekarang mendahului perlumbaan di tempat yang pertama. Ini adalah kumpulan pertama, kelompok pertama yang meninggalkan dan yang pelumba jauh di belakang. Enam pelumba yang kita lihat sekarang di tempat ketujuh, Aizuddin Faris, Muhammad Ibrahim, jauh ditinggalkan di tempat yang ketujuh dalam lebih kurang 5 saat di belakang. Jadi di hadapan ini kita berikan tumpuan kerana 3 pusingan lagi akan tamatkan. Dan pada kedudukan sekarang 4 dan 12 yang berada di depan. Tapi kita akan lihat juga Ahmad Ikram Danish nombor 15
yang pada perlumbaan lalu memenangi perlumbaan yang kedua dan tempat yang kedua di sini dalam pusingan yang pertama. Dan sekarang ini dia akan cuba untuk memperbaiki kedudukannya untuk memastikan rekod 100% berada di atas podium di musim 2021. Pas perlihat agak panjang. Perlumbaan yang kedua berlangsung pada bulan Mac dan akan kita kembali semula di pusingan yang ketiga di bulan September ini. Mereka ada masa untuk melakukan latihan sendiri di rumah fizikal untuk menguatkan diri mereka bagi mengharungi bagi perubahan musim ini. Ini 15 yang saya katakan tadi, pendahulu keseluruhan Ahmad Ikram, Danish Ahmad Ghazali yang terjatuh. Itu adalah pelumba yang berada di depan, Airil Husaini yang terjatuh. Dan ini memberikan ruang kepada Faiz Karul Azmi untuk berada di hadapan, tapi tidak jauh di belakang. Lain-lain pelumba, empat pelumba tidak jauh di belakangnya. Kita akan saksikan sekali lagi ketika kita sedang menyaksikan pelumba nombor 15 tapi di hadapan Husaini Aimi yang terjatuh. Sayang sekali bagi Airil Husaini Aimi Zaba yang mendahului perlumbaan ketiga sekarang ini. Baki dua pusingan lagi akan tamat dan kita lihat sama ada Ahmad Ikram akan dapat untuk berada di depan mengekalkan rekod 100% di atas podium. Dia pula sampai tempat yang ketiga sekarang ini. Tempat keseluruhan, kedudukan keseluruhan dengan 45 mata. Jika dia dapat naik di podium akan mengukuhkan kedudukan. Dua perlumba terjatuh. Terus lagi perlumba terpapas di selekoh yang ke-7 dan ke-8. Dua perlumba yang terjatuh di situ di bahagian hadapan. Siapa yang selamat? Nampaknya saya rasa Ahmad Ikram salah seorang yang terbabit dalam kemalangan tadi. Dan Faiz Khairul Azmi, Adi Putra Soekarno, Ariel Ayub yang sekarang nombor 15 terjatuh. Perlumba yang kita berikan tumpuan tadi kena untuk dia berada di depan mengekalkan 100% di atas podium, nampaknya tidak menjadi kenyataan, tidak kesampaian buat Ahmad Ikram. Di depan sekarang ni Faiz Karul Azmi yang ada kelebihan. Satu pusingan lagi untuk tamatkan dengan Adi Putra Soekarno dan Adil Ayub di tempat yang ketiga. Sudah ada gap jarak yang agak jauh, 1.3 saat ditinggalkan Adi Putra Soekarno di tempat yang kedua dan tempat yang ketiga. Aidil Man Ayub juga agak jauh banget dan pada kedudukan satu pusingan lagi akan tamat ini. Agak selesa bagi Faiz Karul Azmi, pelumba nombor 4 yang kedudukan tempat yang ke-8 keseluruhan mengumpul 16 mata sebelum ini. Dia sudah menuju ke 25 mata tambahan dalam perlumbaan pusingan yang ketiga. Esok akan berlangsung pusingan yang ke-4 dan ini akan menjadikan pemakan semangat kepada pelumba ini. Walaupun masih lagi awal untuk saya katakan, belum lagi tamat perlumbaan bagi Faiz Karul Azmi. Di selekoh ini memang kita akan perlumba akan cuba untuk masuk dari bahagian dalam dan di sini biasanya yang perlumba akan kehilangan atau untuk mendapat kelebihan. Selamat tamat perlumbaan dengan Faiz Karul Azmi berjaya menangi perlumbaan. Adi Putra Soekarno di tempat yang kedua sementara Aidil Ayub berada di tempat yang ketiga. Kemenangan yang pertama bagi Faiz Karul Azmi untuk NS United Racing di tempat yang pertama. Sebelum ini hanya mengumpul 7 mata pusingan pertama, 9 mata pada perlumbaan pusingan yang kedua. Tempat yang kedua Adi Putra Soekarno. Adi Putra ya, perlumba nombor 17 yang bermula di petak yang ke-7. Antara Adil Ayub bermula di petak yang ke-2 berada di tempat yang ketiga. Ini keputusannya, Faiz Karul Azmi tempat yang pertama, Adi Putra Soekarno tempat yang kedua, Aidil Ayub berada di tempat yang ketiga, Aizuddin Faris Muhammad Ibrahim berada di tempat yang ke-4, Hakimi Omar berada di tempat yang ke-5, Airil Husaini Aimi Zaba berada di tempat yang ke-6,
Tempat yang ketujuh, Muhammad Ibnil Hafiz Jamaluddin. 8, Haziq Hakimi Kamaruddin. 9, Muhammad Afiq Hamdan. 10, Muhammad Hafiz Aiman Effendi. 11, Muhammad Amirul Muhammad Ashraf. 12, Amirun Haziq Johan. 13, Awal Muhammad Iskandar Yusni. 14, Muhammad Nur Haikal. 15, mata terakhir untuk Muhammad Alif Izwan Samsul Fakri. Sementara Amir Diyal Haq, Irman Luhadi, Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali. Pemenang tempat kedua menunggang jentera nombor 17 mewakili pasukan KS Motor Racing, Muhammad Ali Kuta bagi Soekarno. Muhammad Aidil Abang Ayub, tempat yang ketiga. Dan juara di tempat yang kedua, Adi Putra Soekarno. Yamaha Petronas Super Series menunggang jentera nombor 4 mewakili pasukan Eng Huat Racing. Dan Faiz Karul Azmi yang memenangi perlumbaan di tempat yang pertama. Kemenangan pertama, podium pertama untuk Faiz Adi Putra Soekarno. Hadirin sekalian, majlis mempersilakan nombor 17 ini juga podium pertama kerana sebelum ini tempat ke-14 dalam kedua-dua perlumbaan. Dan Aidil Ayub, Muhammad Aidil Ayub, pembawa kelahiran Selangor ini juga podium yang pertama. Jadi ketiga pelumba ini ialah podium pertama untuk mereka. Team Award untuk pasukan Faiz Karul Azmi, Eng Huat Racing.